بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة قوم مسلمين رحماني ورحمكم الله Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umat ini akan selalu berpecah belah. Apalagi umat Muhammad ini berpecah belah menjadi yang paling banyak di antara umat-umat terdahulu, dahulu umat Yahudi, ya kaum Yahudi. Itu berpecah belah menjadi 71 kelompok. 71 kelompok, 70 terancam neraka, 1 dijanjikan surga. Sedangkan umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 kelompok. 71 terancam neraka yang... Uh, yang yang satu dijanjikan surga. Jadi dijanjikan surga sampai terancam neraka. Terancam ini belum pasti. Ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpecah belah bahkan lebih banyak lagi menjadi 73 kelompok. 72 terancam neraka, satu, dijanjikan surga ya. jadi terancam. Di sini tidak berarti wajib, loh. tidak berarti wajib masuk neraka. Ya, terancam itu sebagaimana kita, misalnya dosa orang berdosa, itu juga terancam neraka. Namun, ketika dia bertobat. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi meskipun dia tidak bertobat, misalnya orang punya dosa tidak bertobat, itu dia terserah Allah. Tahta masyiatilah terserah Allah. Kalau Allah ampuni, dia tidak masuk neraka, yakni langsung surga. Tapi kalau Allah tidak ampuni, maka dia... Terancam neraka Dia masuk neraka dulu Karena dosa itu Karena dosa itu Semuanya itu bisa diampuni oleh Allah Begitu saja meskipun tidak Bertobat apalagi dengan bertobat Semua dosa kalau dengan bertobat Pasti diam, diampuni Semua dosa kalau bertobat Pasti diampuni termasuk dosa syirik nah, Ketika tidak bertobat Itu semua dosa bisa Diampuni kecuali dosa syirik terserah Allah tapi nek dosa syirik tetap tidak bisa Allah Subhanahu wa pernah berfirman innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma liman yasha Allah Subhanahu wa tidak akan mengampuni dosa syirik ya. dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kan kehendaki. Jadi ini dosa dosanya dosa syirik dosa itu tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Nah, sebelum meninggal kita ketika bertobat meskipun syirik akbar tetap diampuni. Nah, tetapi kalau tidak bertobat meskipun syirik asgur jangankan syirik akbar, syirik, syirik asgur tidak akan diampuni kalau tidak bertobat. Nah. Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Wasataf tariku ummati ala wa wasabi'ina umatku akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Berarti 73 kelompok ini masih diakui, diakui umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasataf ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku kata Nabi akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Semua kelompok ini terancam masuk neraka illa milata wahidah kecuali satu kelompok saja. Sah Ingat seperti terancam neraka belum berarti pasti neraka. Itu yang perlu diingat. Ya, terancam nerah, neraka. Kalau Allah mengampuni, ya sudah masuk surga. Kalau tidak mengampuni, ya disiksa dulu. Terserah all Allah. Kemudian sahabat bertanya, "Waman ya, ya Rasulullah?" Dan siapakah dia itu? Satu kelompok yang dijanjikan surga Wahai Rasulullah yang masuk surga. Rasulullah menjawab, "Al-jamaah." Nah, ini al-jamaah. Maka ini al-jamaah ini menjadi rebutan al-jamaah. Nah, yang ribatnya ini, ma'ana alaihi ma'ana alaihi yaum wa ashabi. wala na aljamaa ma ana wa ashabi yaitu apa saja alaihi yang ma yang aku Alaihi di atas jalannya wa ashabi dan sahabatku pada hari ini jadi pada zaman nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam itulah aljamaah jadi sing mekane kita harus belajar melihat uh, sirah nabawi dan para para sahabat Jadi maka neneng kene al, al jamaah ya, di dalam satu la, uh, riwayat itu lafate al, al jamaah sehingga al jamaah ini menjadi rebutan bagi kelompok-kelompok ya, kelompok NU misalkan dia menetapkan Ahlus sunnah wal jamaah disingkat aswaja kemudian ada lagi Islam Islam jamaah ya toh. terusan banyak 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 semuanya mengaku Ahlus wal jamaah ahli ahlu sunnah ahli di dalam bidang seharusnya kan ahlu sunnah dari segi artinya saja sudah jelas ahlu sunnah ahli di dalam sunnah ya ahlu sunnah wal jamaah dan ahli di dalam jamaah jamaah sama jamaah para sahabat nabi yakni khulafa urasyidin paling tidak maka khairun naskorni tumal ladina yalunahum tumal ladina yalunahum sebaik-baik manusia dari sisi kurun sisi masa adalah korni kurunnya Nabi Muhammad SAW pada zaman Nabi ya paling tidak amalan-amalan ya, itu kita cari berkisar di tiga generasi ini ya. tiga genera generasi awal ini itu paling tidak ya termasuk kita cari dari apa itu dari apa pem dari kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama, para tabiin, ya. ijma ijma itu menjadi dalil. Ya. Ijma itu menjadi dalil. Mulai dengan Al Quran, ya ayuhal eh, apa itu? Ya ayuhal ladina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Wa ulil amri minkum dan taat pula kepada pemimpin kalian. Nah, fa tanazatum syai'in, ya, maka apabila kalian berselisih di dalam suatu perkara, farudu Allah wa al Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yakni kepada Al-Qur'an dan hadis sunnah. Yeah. Nah Berarti ini mafhum mukholafahnya, mafhum kebalikannya ketika kita umat Islam itu tidak berselisih. ya yeah, Berarti itu tidak usah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu menunjuk inilah dalil ijma. Ketika ijma, ya nggak usah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Maka umat Islam itu tidak akan bersepakat di dalam kesesatan itu tidak akan. Ya, ketika umat Islam itu bersepakat, itu menunjukkan bahwa itu dalil kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari yang Fa fi Allah. Jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Jika tidak berselisih berarti tidak usah dikembalikan, santai saja. Berarti itu sudah benar. Nah, itu dalil ijma, ya. Jadi nanti pegangan agama Islam ada Al-Qur'an, As-Sunnah yakni hadis dan juga ijma dan nanti ada juga kias <tuh> kias juga masuk jadi yang jadi masalah itu al jamaah ini jadi rebutan sehingga semuanya mengaku lusunah wal jamaah padahal kita harus kembalikan pemahaman al jamaah ini kepada para sahabat Nabi Muhammad s.a.w Alaihi Wasallam jadi al jamaah ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan organisasi nggak ada hubungannya dengan kelompok partai nggak ada hubungannya dengan kelompok-kelompok apapun Sebenarnya al-jamaah itu sudah di sudah di apa ya di eh, sudah di diterangkan oleh sahabat ibnu Masud al-jamaah al-jamaah ma wafakol wa, wa al-jamaah adalah ma wafakol siapa saja ya tidak peduli orang mana, ya toh, dari kelompok mana, suku bangsanya apa, kulitnya apa, ya toh, tidak peduli baik dia itu orang dewasa, orang sudah tua, lanjut usia dan apapun ya perbedaan perbedaan lainnya ma wafakol hako, siapa saja mereka baik laki-laki maupun perempuan juga ma wafakol yang mencocoki dengan al hak ma wafakol tawadak meskipun dia sendi sendirian dewean nek cocok dengan al hak maka dia itu ahlu sunnah wal jamaah cocok dengan al hak nah al itu adalah al mir robbika falataku nana min mumtarin al itu dari robmu Ya, maka jangan kamu ragu yakni Al-Qur'an dan sunnah. Maka sunnah itu termasuk apa itu? Termasuk penjelas daripada Al-Qur'an. Apa yang menerangkan Al-Qur'an? <tuh> Allah Subhanahu apa itu? Nabi pernah bersabda, "Inni utitul kitab wa mitlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku diberi Alkitab, yakni Al-Qur'an wa ma'ahu ma dan semisal dengan Alkitab, yakni As-Sunnah. -sun, As As-Sunnah itu juga termasuk neng kono al haq Jadi al haq itu al quran dan as as sunnah. Makanya kita harus banyak belajar, banyak mengaji, banyak belajar al quran dan sunnah, banyak membaca, meluangkan waktu. Jangan dibiarkan nganggur waktu itu. Eman-eman, ya. gak ngerti kok, gak ngerti al haq ini. Al haq itu kan apa mawafakol hakko wa kuntawah al jamaah ya al jamaah itu mawafakol hakko wa kuntawah jadi kita harus tahu yang hak Siapapun dia yang bercocok, bertepatan, cocok dengan al-haq Maka dia itu al jamaah Al-jamah, al yakni kita meskipun sendirian Itu Waingkung tawadak jadi benar maksud Meskipun kita sendirian Berarti kita menjadi jamaah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita ada Kalau ada ini ya, kalau partai Kalau partai Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك